Ini namanya apa? Cepil ucing. Celi ucing atau kuping kucing ya namanya. Si timplek. Timplek. Kalau dulu mah pakai daun, kalau sekarang mah dikarenakan Kita sudah sampai di tempat parkir ya di sini. Di dekat sawah, dekat pesawahan ada saung nih. Saungnya sangat nyaman sekali ya, sudah permanen ini saungnya. Jadi Ninta, jadi nanti nyambungannya kita akan ke kampung sebelah tuh, ke sana ya, ke atas ada rumah tuh. Yuk teman-teman ikuti terus perjalanan kami sampai selesai ya. Suasananya atau cuacanya dingin sekali. Karena memang sekarang sudah memasuki musim kemarau ya. Jadi biasanya kalau kemarau mah suka dingin gitu. Kalau pagi-pagi teh, apalagi subuh-subuh teh. Kita lihat ke sebelah kanan itu pesawahan, ada satu rumah di tengah sawah tuh kita lihat. Mantap ya. Ada satu rumah. Terus di sini ada sungai. Sungai itu. Mantap sekali ya sungainya. Tuh pesawahannya sangat luas sekali itu kita lihat.
Jak. Itu naik. Oke. Nah, jadi nyambungannya tuh sudah, kita sudah dekat ya, sudah hampir sampai di kampung sebelah tuh. Jadi di sana kita nyambungannya ke sana ya. Jadi hajatnya, yang punya hajatnya rumah yang di sebelah sana. Mantap sekali. Nanjak. Mantap sekali jalannya nanjak. Ini pagi-pagi belum, masih belum banyak orangnya. Masih belum banyak yang nyambungan ya. Nah, kita sudah sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kumaha damang? Ibu hajat. Teman-teman, kita sudah sampai di sini di rumah Bapak Hajat atau Ibu Hajat. Langsung ya. Ini Umi Rahmi sampai ngos-ngosan capek tuh katanya. Mana calon pengantena? Kadieu atuh. Kadieu calon pengantena. Kita lihat kuenya ya, ada kue apa saja. Halo, halo. Halo. Di sini ada kue khas di kampung lah ya. Kita mau lihat kuenya ada apa saja ini. Tuh banyak. Ini ada. Ini namanya kue apa? Celi ucing atau kuping kucing ya namanya. Kicimpring. Kicimpring. Opak. Opak ketan. Opak ketan. Iya nanaon namanya? Nah, jajaatan. 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 Ranginang ya, ranginang. Terus, ini nih. Lapros. Lapros. Terus kue Sabtu, kue Sabtu. Mana kue Sabtu? Dapeyum. Tape. Tape ketan. Kue Sabtu. Nih. Masalah. Nah, ini namanya kue Sabtu. Kue hari Sabtu. Kue hari Sabtu. Halo. Halo, 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 halo. Damang. Alhamdulillah. Mau cari apa namanya? Sami-sami. Kita mau lihat keluar ya. Kita mau lihat keluar. Ini hiasannya. Atau singgasana. Nah, singgasananya ya. Singgasana untuk pengantin nanti. Assalamualaikum. Tujuh naon ya teh? Ada bunga. Ada bunga mah. Alhamdulillah. Dek. Tujuh naon dek? Main HP. Main HP. Aduh, kawasannya. Ya acarana naon ya teh? Acarana naon? Dangdut. 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 Oh, jadi acaranya dangdut itu panggungnya ya. Itu panggung nanya? Ya. Tuh. Itu panggungnya nanti buat dangdutan.
mantap ini teh. Ini buat parasmanannya. Tempat parasmanannya di sini. Wah. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah. Ini buat parasmanannya nanti. Jadi tempat hajatan ini langsung menghadap sawah ya. Tuh kita lihat ke sebelah depan rumahnya tuh. Sawahannya sangat luas sekali itu. Wih, pokoknya suasananya nyaman sekali ya. Memang ini berada di kampung yang terpencil ya. Yang jauh dari jalan raya, jauh dari tempat-tempat keramaian. Dan di sini juga hanya ada mungkin 5 atau 6 rumah lah ya di kampung ini. Tuh kita lihat ke sebelah atas. Sebelah atas ada 2 rumah, 3 rumah di atas. Ada 3 rumah di atas tuh. Tuh di atas ada 3 rumah. Dek. Baju narawan. Baju ameng. Nah, ini panggung buat nanti hiburannya ya. Buat dangdutan katanya. Kita mau lihat di belakang layar ya. Boleh dilihat di belakang layar? Tuh, kita lihat di dapurnya ya sedang aktivitas apa saja ini teh? Bayatak. Oh, bayatak katanya. Assalamualaikum orang dapur. Waalaikumsalam. Oh. Jadi ini aktivitas di dapurnya ya, di balik layar atau di belakang layar tuh. Ibu-ibu pada gotong royong ya, ini saudara-saudaranya. Keluarga. Ada yang nyewir-nyewir daging ayam. Ada yang nyetak nasi ya. Ibu hajatnya kemana? Oh iya, ibu hajat tujuh mengkernya. Sokwe tong kawagel sokwe. Eh, kual makna saha kual makna? Mana ibu masaknya mana? Dadah, kumaha ada mang? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Seperti inilah aktivitas kalau hajatan ya, sibuk-sibuknya. Iya, sibuk pisan. Tuh. Pas tilu dinten we ngadulu kue masak. Tilu dinten? Iya. Wih, sibuk katanya. Terus cuma sekarang. Tuh teman-teman nih. Tadi ibu dari mana itu nyemir ayam? Dari Cianjur ini. Ini mah asli orang Cianjur kota ya. Ini mah orang Cianjur kota nih. Ini orang Sengke. Kita bikin jujut ayam nih. Kita grebek ya di sini. Kalau bahasa Sunda mah dinawan ini namanya teh. Digrebeg teh. Digrebeg. Digrebeg. Digrebegkeun. Digrebegkeun. Tuh, ini aktivitas di kampung kalau sedang hajatan. Di kampung mah nasinya di pinggir. Nasi timplek. Timplek. Kalau dulu mah pakai daun, kalau sekarang mah dikarenakan daun kertas nasi. Sudah susah jadi pakainya kertas nasi. Kita mau mencicipin ininya ya, kue tuh. Ini kue bolu. Ditampinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sayang ya, calon pengantinnya sedang keluarnya. Gak apa-apalah, besok aja kita liput ya, insya Allah. Lagi prosesinya. Ajak.
pulang aja. Nah, dari kita. Nah, kita bahasa asak kita harusnya ada isi. Dari mana? Palidian, Palidian dibuka. Buka. Di kantunnya ibu, oh, mangga hatur nuhun pisan ya, tas diangken. Assalamualaikum. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di rumah ya. Kita sudah sampai dan kita mau mencicipi atau makan bersama-sama, mencicipi hidangan dari hajatan ya, dari nyambungan itu seperti apa. Kakak mana? Kakak ngiringan mau? Mungkin nyambungan itu kalau diartikan secara istilah ya, atau secara kebiasaan. Nah, jadi begini, nyambungan itu kita itu ikut nyumbang lah ya ke acara. Kita itu diundang, misalkan diundang sama saudara atau tetangga, nanti kita itu ikut nyumbang. Jadi nyambung itu dari kata nyumbang mungkin lah ya. Nyumbang itu sekemampuan kita, misalkan mau berapa gitu ya. Contoh misalkan mau 50.000 atau 100.000 atau mungkin mau 1 juta ataupun 2 juta juga boleh lah ya, yang namanya nyumbang. Nah, nanti sebagai apa ya? Sebagai timbal baliknya, yang punya hajatan itu mengasih kita makanan, hidangan gitu lah ya. Nah, hidangannya seperti ini. Jadi seperti itulah nyambungan ya. Jadi kita nyumbang lalu nanti kita dapat timbal balik. Tapi bukan niat beli, saya bukan makan. Yuk. Bukan beli lah ya, nuker atau gimana, mau nuker atau gimana. Karena di sini nyambungan itu tidak ada jual beli, cuma memang adat kebiasaannya seperti ini, dan nyambungan itu biasanya nyambungannya sebelum hari H ya. Yang namanya nyambungan itu, kalau besok resepsinya nyambungannya hari ini. Wih, mantap sekali ya teman-teman, ikut makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
nasinya nasi pulen ya, nasi ake. Kalau nyambungan mah, kalau di kampung mah bukan nasi liwet. Mamah ledak teh aya. Mantap. Ini masakannya masakan enak ya, enak sekali. Karena yang masaknya sudah profesional ini mah. Sudah ahlinya. Nasinya juga tidak terlalu tidak terlalu keras ya. Nasinya sedang pulen. Mantul. Ini kentang Mustafa bukan? Kan. Mustafa mah panjang-panjang. Ini mah kentang biasa ya, bukan kentang Mustafa. Kalau Mustafa mah panjang-panjang. Ada buncis sama wortel, yeah. Isiannya ada cabe, ayam, kentang, daging sapi sama apa ini teh bihun. Bihun. Begitulah kalau di kampung. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu untuk video hari ini ya. Dan insya Allah besok kita akan meliput resepsi pernikahannya ya. Insya Allah ditunggu saja video berikutnya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton ya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.